The barrier was disabled from within the city. Have the CLN clean up this mess ASAP. PR can barely hold the media at bay. The system has identified the culprit, Percival Novak. Novak? Professor Percival Novak? He can be a serious threat. I don't want to hear about him again. Send new orders to CLN. CLN-16, sending you possible location of the person responsible for the sabotage in Sector 6. Percival Novak. Shoot on sight. Understood. I could have killed him at that time. But that would have risked everything coming out. Yang lain pada main Horizon Zero Dawn, saya mah sebagai orang miskin belum mampu buat main game itu. Tapi kalau menurut saya tuh film Horizon Zero Dawn itu aneh. Novak is on the run. Follow him to his hideout. Soalnya dia game itu berlatar belakang kan zaman dahulu kala. Tapi kenapa hewan-hewannya robot? Menurut saya kurang sip. Kita break lagi pembahasan. Coba seandainya Horizon Zero Dawn tuh jika memang mau pakai ini robotnya gitu nggak usah. Peace, bro. Santai bro. Coba kalau di Horizon Zero Dawn tuh nggak usah pakai hewan-hewan robot kayak gitu, mungkin itu lebih bagus ya. Latar belakang seperti Far Cry Primal. Tapi hewan-hewannya robot. Mana sih? Oh ini. Ini untuk pesawat terbang. Kita mesti kesini dulu untuk cari sesuatu. Coba tuh ada. Kalau bisa saya cari kan? Hello, Mister. Halo. I have big rebate just for you. Jeruk, saya lihat Jeruk Dawn tuh dia ya, ininya channelnya Bang Kara itu bagus. Gambarnya bagus ya, mainnya walktrought bagus menurut saya, bagus. Trailer juga bagus, semuanya itu menurut saya kayak kurang masuk akal aja kalau musuhnya robot. Dinosaurus robot tuh kurang. Customer, so you have 20% discount. Come back now. Paling penting tuh kalau ngelawan dia di arah tangan. Kita pasin di tangan sampai hancur. Soalnya tangan paling terhancur di sini, jadi dia cepet kalah kalau badan dia lama kalahnya emang. You have one message waiting for you. Apa sih? Saya belum tahu itu cara makanya itu. Kita kemana nih mas? Apa kesini ya? Bukan ya? Nah, kita lihat dulu. Thank you. Update. Welcome to a great terminal. Say
Gak ada ya? Gak ada ya? Wah, serem nih kayaknya. Siap gak siap? Muat kena situ. There's no way you can get through this discharge. Will fry you. Fry. Ke mana? Tadi meledak berapa? Bayar dia sak strong. Api itu ya. Api sedikit tu. You need to find what is powering this electric discharge and deactivate it. Makan tuh bom. Mantap. Dah, mesti aku beri kau nampak. Kau nampak berkat berkat di sisi kau. Mau nggak tahu diri mereka, tapi kita hadapi, kita hadapin. Beres, beres ya. Power switch off, you can't get through. Kita juga kalis bos, maksudnya nggak tahu, maksudnya yang matiin power, masih dikasih tahu power get off. What? What? Sebelahnya itu makan percakapan enak mas. Dan gue yang mati ini kok bawa nyawa banyak, jadi saya terselamatkin.
kepala dan mau mati. Dia tuh kayak kayak cyborg. Banyak orang. Ini nih, seperti ini nih. Seperti itu, aktifin tuh mesin, barusan. Harus mikir nih, gimana tuh aktifin. Wah, senjata siapa sih? Bisa diambil ya? Bisa diambil lagi senjata. Purchase to feel free. Coba ya. Benar lagi. Set. Welcome to our great terminal. Oke. Butuh peluru pira banyak kok nggak ngomong biji kue. Masih di situ sih, masih di situ. Kamu juga bayamin. Ini peluru mah nggak usah mikir. Ini sama sih masih sama itu tuh. Nah, tempat ini ya. Harus mati. Ini pintu gimana cara bukanya. Tidak meredak tuh. Oi. Astagfirullahaladzim. Aku udah warna kuat tadi. Aku udah di alim lagi. Cuma itu doang. Itu komplet. Misi nama misi. Misi kan. Wah, macam mana yang kena? Aduh, sisan. Itu saya buka pintu sebelah mana ya? Apa yang bawah? Jangan-jangan. Udah ya, udah open ya. Oh iya, bawah. Open, kita berhasil. Kita berhasil, open. Ada, sana tadi udah fungsi. Ini yang ini. Saya lupa. Oh, selama itu doang. Nah, robot nih satu. Aku gak tau kamu lagi temen kamu udah pada kongai.
ini belum buka ya pintunya. Hello, Mister. No, thank. I have been late just. Ada di sini kemungkinan. Sen, kita pakai satu sisa. Sip. Mantap. Bantai robot yang disebut. Macam-macam kamu sih bot. Saya jatuh ke sini cuma ngambil itu doang. Udah. Dan saya masuk. Dan saya buka pintu itu. Saya kan enggak ya. Kasihan saya ya. Di bandara pesawat mini. Makasih pada aku gak muncul. Manusia mati nggak bisa lagi. Jadi mohon pengertiannya. Kenapa mati neon? Apa itu di bawah ada apa? Nggak bisa crop di sini sih ya. Buy in 20 seconds and get full refund. Ah, bisik. Hello, Mister. Self-powered. You need to find a way to get past it. Sabar mas, ini juga lagi saya lagi cari way ini. 20 seconds and get full of fun. Ternyata sikil, dia kemana sikil. Mengapa buka ban penting lah buat manggil lift, ternyata manggil live. Itu bisa ambil ke atas. Cara ngambilnya tuh ya. Aduh. Salah, salah, salah. Salah. Aduh. Cara ngambilnya gimana tuh? Cara ngambilnya tuh bawah atas tuh. Itu penting tuh buat upgrade ternyata. Alah, ngorok lah. Tinggal temen. Temen aku, Be. Sebenernya kakak om ngomong dong. Udah, ya. Satu, dia ke atas. Ke atas, kamu. Siapa yang
berarti coba mikir. Mikir-kir, oh ini parkiran. Ini ceritanya parkiran masa depan. Rasanya puas. Apa itu? Suara apa itu? Ya, justru kayaknya robotnya gede. Sini bot. Sini. Sip. Ini penting loh, bro. Nah, macam-macam. Good choice. Iya lah, saya nak cari tos. Mau kut ke, mau get ke? Mantap tuh, bikin saya bingung. Saya mati.
menyerah. Sebelum berperang. This place get in the building. Tak dulu ya, saya ambil nyawa dulu, ini penting nyawa. Kamu tinggal nyuruh-nyuruh enak udah saya. Nah, di mana tempatnya? Oh, ini karakter saya cuma gerak bentar aja udah pas ngosin. Apa yang 50-50 mungkin dia yang buat update kali yang warna kuning, yellow, oranye, yang warna oranye kayaknya update, buat update mungkin. Yeah.
dari tadi dikoyok terus. Tapi menang. Tuh, tuh. Wow. Satria itu namanya. Paham mundur, aman. Ini kayaknya buat upgrade nih kayaknya tuh. 70, 100, ada 130. Saya sebagai cowok jantan gak pernah mundur. Face to face. Macam mana mundur. Baru masuk langsung dikasih ucapan selamat dating saya. Terima kasih fans, terima kasih. Terima kasih fans. Oke, okay. Ya, ininya berapa? Gua baru 2, padahal harusnya 11, secret phone. Nggak masalah, nggak masalah. Oke, okay. Untuk saat ini kita main sampai sini aja dulu. And I hope you enjoyed my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan besok kita main lagi game hard reset. Reduk. Ini game bagus. Jalan ceritanya sih saya belum begitu paham mesinnya. Yang saya tahu cuman saya seperti lagi ada misi untuk mencari jalan keluar. Itu yang menurut saya. Dan ingat, jangan 100% percaya sama pendapat saya sendiri. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah like, comment, dan share. Dan subscribe. Besok kita lanjut lagi main game hebatt. Bye.